Peringatan Hari Pramuka ke-60 menjadi luar biasa bagi 15 anggota Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Mereka menerima tanda penghargaan lencana teladan dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Penyematan lencana teladan tersebut dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada puncak peringatan Hari Pramuka ke-60 tingkat Provinsi Jabar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung. Secara keseluruhan ada 19 anggota Pramuka dari Jabar yang mendapatkan penghargaan sebagai Pramuka Teladan tingkat nasional tahun 2021. 15 orang diantaranya berasal dari Kuarcap Pramuka Kota Bogor. Dan Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bogor, Dedi Aracim, mengaku bangga dengan raihan prestasi para tunas muda ini di tengah situasi sulit pandemi.